فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Tetapi kalau ada surat yang menyatakan perlu menghadap besok dapat satu anugerah. Hui, nak bagi semua orang kawan kita tahu. Kita gembira, kita seronok, kita tak sabar-sabar bila sampai satu Ramadan. Kalau kita memahami apa itu Ramadan. Tetapi kalau kita rasa itu satu kewajiban, satu fardu sahaja yang, itu yang kita faham daripada ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Tuan Habib tadi dan Ustaz juga. Apa ayat itu? Ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita ambil dia sebagai bila hari pertama Ramadan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat puasa tiga, kita ambil satu saja. Ayat ini apa maksudnya? Ternyata dalam kitab namanya Siyamu Ahli Al-Madinah Al-Munawwarah yang dicetak di negara Mesir oleh cetakan Darul Madinah Al-Munawwarah di sebelah Sidna Al-Husin, dikarangkan oleh Syekh Muhammad Madi bin Al-Azai, menyatakan di dalam niat apa maksud ya ayyuhalladzina amanu di situ. Kenapa Allah tak panggil ya ayyuhan nas? Sebab mana-mana anugerah diberi dia panggil ya ayyuhalladzina amanu. Wa dzakkir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin wala tanfa'un nas wala tanfa'ul muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Anugerah. Kalau kita memahami dalam banyak ya ayyuhalladzina amanu diberi bukan arahan tetapi hadiah. Orang pergi menerima anugerah daripada raja tak sama dengan orang pergi bayar saman. Dua-dua mesti pergi tapi bergembergian tak sama ya. Manakan sama? Orang Melayu katakan, manakan sama kucing belang? Sama kan? Tak sama. Tak sama. Ada kucing biasa atau kucing belang? Ada Ramadan yang disukai oleh orang. Ada Ramadan yang berat sangat atas hati orang lain. Dari mana datangnya keberatan itu? Kesusahan itu? Kesulitan itu? Iman kita yang lemah yang tak biasa berinteraksi dengan hadiah Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, Allah manja kita. Wahai orang yang beriman, apa? Saya nak bagi kamu satu hadiah. Kalau kita anggap itu satu hadiah, kita akan menerima dengan hati yang suka. Apa hadiah dalam niat? Kan tak makan tak minum. Apa hadiah dalam niat? Lapor dahaga. Apa hadiah tu? Sebenarnya hadiah besar lapar tu. Tidak ada mengawal nafsu melainkan mengikut syarak Allah. Kita nak didik diri kita macam mana? Nak ikat diri kita dalam satu tali. Dekat itu buat satu besi tinggi, lepas tu gantung diri kita buat macam ni. Siksa diri kita supaya kamu banyak salah, banyak dosa. Gantung sampai pagi tak boleh tidur. Berdiri 3 hari. Buat tak bercakap seminggu. Tak makan. Berpanjangan dalam seminggu, 2 minggu. Mati lah. Mesti ikut cara Allah subhanahu wa ta'ala. Apa cara Tuhan? Bila kita punya pejabat ini ada dalam ni beberapa produk lah, beberapa unsur-unsur ruh, qalb, aql, nafs. Empat-empat ni duduk dalam pejabat ini yang bernama jasad. Sekali lagi, Allah cipta berasingan, kemudian dia cantumkan semua baru jadi
فإذا نفخت فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Adam yang disujud malaikat kepadanya ada nafsu. Kesempurnaan kita mesti ada nafsu. Bila lawannya lebih tinggi daripada malaikat. Sidna Nabi dalam Isra wal Mi'raj, Sayyidina Jibril berhenti, Sidna Nabi lintas garisan nur dan itu hujub-hujub yang malaikat tak mampu nak melintasi kawasan yang dilarang oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad yang ada bawa nafsu, bawa ruh, bawa akal, bawa qalb, bawa jasad, jasad boleh lintas, boleh tebus dekat nur yang Sayyidina Jibril tak dapat. Kenapa? Kalau ikut cara Allah untuk mendidik diri dan nafsu kita, insyaAllah kita selamat dan boleh meningkat, boleh lonjak, boleh graf kita seperti mana Tuan Habib nak tadi, macam mana lompat tinggi. Sebab ikut cara Tuhan, cipta nafsu dan tanya dia, wahai nafsu, siapa kamu? Apa nafsu nak jawab? Nafsu ni banyak nakal, banyak masalah. Wa nafsin wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ada jahat dan ada baik. Dua-dua kuasa itu ada dalam diri kita. Jadi yang mana satu yang nak berfungsi dalam badan ini, yang kita boleh kawal dia dengan roh, yang boleh ikuti dengan qalb dan aql, yang boleh dengan anggota badan ini melaksanakan apa yang dia arah. Oh, jadi Allah Subhanahu wa taala bila tanya, wahai nafsu siapa kamu? Dia jawab, aku kau lah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini Tuhan yang cipta kamu, macam itulah jawab. Tu nafsu tu ada sekarang dalam diri kita. Dan dialah yang buat masalah dalam seluruh dunia. Dialah yang mendirikan masalah besar dekat negeri Arab. Naik mursi, mursi semalam, mursi akursi. Sekarang mursi tahta kursi. La ilaha illallah. Jadi macam mana yang berlaku ni apa? Nafs saja. Wow. Ni perjuangan Islam bukan suara. Perjuangan Islam bukan mesti jatuhkan yang atas. Kita naik baru perjuangan Islam. Tak semesti. Tak semesti. Sayyidina Khalid bang lima besar. Tetapi Sayyidina Umar bila naik katakan, Khalid, nanti orang fitnah dengan kamu. Kamu jadi tantra biasa. Sami'na wa ata'na. Khalid jadi tantra biasa. Tak memberontak. Tak buat bersih. Tak buat itu. Tunjuk perasaan. Wah, ini Umar ni tak guna. Ana mesti lawan dia. Saya sepatutnya yang jadi khalifah. Dia tak layak. Masya Allah. Kalau itulah reaksi sahabat, Islam takkan sampai kepada kita. Hancur. Balik lagi kepada nafs. Yang menghancurkan Iraq, nafs. Yang menghancurkan negeri Yaman, nafs. Yang menjadi Libya, Burak Randa, Jazair, nafs. Yang menjadi Palestin sudah hilang, nafs. Yang menjadi umat Islam tak boleh bersatu, Allah tanya dia balik semula. Selepas disiksa dalam api neraka 1000 tahun, wahai nafs, siapa kamu? Aku kau lah. Masya Allah, masih lagi angkuh dan takabur. Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, wahai hamba-hambaku, ambillah nafsi ini, ajar dia macam mana ikut arahan Tuhan. Dia terus bagi arahan supaya labar dan dahaga. Tak sampai beberapa tahun, tak sampailah lama macam dalam neraka ni, disiksa lama pun masih lagi kejahatan itu tak dapat dibersihkan, tak dapat disucikan, tak dapat tanggal dia punya keangkuhan itu. Tetapi bila labar dan dahaga, sudah. Bila Tuhan tanya, siapa kamu? Ana al-'abdul zalil wa anta ar-rabbul jalil. Ighfir li ya jamil. Aku hamba yang dhaif, yang lemah, yang miskin, banyak salah, banyak silap. Lapor. Dan engkaulah Tuhan yang maha agung, ampunilahkan dosa kami. Bermakna, apa yang kita boleh faham daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Sebenarnya Allah bukan beri kita susah, tapi beri kita satu hadiah. Terimalah hadiah dan tawaran yang ditawarkan dalam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadr. 83 tahun bercuma kalau kita salat Isya berjamaah, Subuh berjamaah, bangun sedikit jam saja doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Siti Aisyah bagitau dan Sayyidina Umar meriwayatkan daripada Rasulullah, lebih baik daripada
qiyam sepanjang bulan Ramadan, malam Lailatul Qadr 83 tahun. Bukan itu saja, bahkan ada hadiah besar, malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberi manggil malaikat, tengoklah hamba-hambaku sudah puasa penuh. Pastu sekarang dia bertakbir keluar ke masjid nak salat raya. Wahai hamba-hambaku malaikat, kalau orang yang kita ubah ni buat kerja, apa yang sepatutnya kita buat? Malaikat menjawab, bagilah dia punya ubah tu. Dia katakan, wahai malaikatku, saya saksikan kamu bahawa ubah mereka lepas daripada neraka dan terjamin mereka menjadi ahli syurga dari pintu Ar-Rayyan, semua akan masuk. Barang siapa yang bertakbir, bertasbih, banyak ibadah di malam tu yang kita lalai daripadanya dengan apa? Dengan kuih raya, jalan raya, hantu raya. Sebenarnya kita sibuk dengan sebelum malam terakhir daripada sebelum malam terawal. Allah Subhanahu wa taala janji, barang siapa 300 kali tasbih dan takbir, insyaallah dia sudah menjadi teman Nabi Muhammad di syurga insyaallah.